Ibu, ketika aku berpikir sejenak, aku tarik pikiran saya, aku tapaki kehidupan dan kehidupan yang begitu berliku. Semakin tatapan mataku ada ibu dan ibu yang penuh kasih sayang, membelai kami ketika masih kecil, menggendong kami ketika kami belum bisa berjalan. Ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah karena ridho kedua orang tua, dan murka Allah adalah karena murka kedua orang tua. Maka saya berpesan khusus pada diri kami dan kepada semuanya, hormatilah kedua orang tua, berbuatlah sebaik mungkin kedua orang tua, berilah kesan terbaik apa yang kita lakukan supaya mereka bahagia. Hindarkan cerita-cerita yang membuat mereka galau, karena sesungguhnya kebahagiaan beliau-beliau atau kedua orang tua kita akan menjadikan doa bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Tak ada cinta di dunia seindah cintamu. Tiada sutra selembut belayanmu. Tiada suara sepijak nasihatmu. Tiada tempat senyaman pangkuanmu. Dan tiada jalan paling indah selain yang dilalui oleh tapak kakimu. Selamat Hari Ibu bagi seluruh ibu-ibu kuat dan tangguh sekota Malang pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Semangat menjadi Kartini bagi anak-anak kita semua dan juga keluarga kita maupun bangsa dan negara.